Halo Mas Bro, selamat sore. Ini kita kedatangan mobil. Nah, ini Bro, udah langsung paham ya. Ini mobilnya udah nggak asing lagi. Mobilnya paling ganteng, ganteng banget Mas Bro ya. Yuk kita kenalkan. Ini generasi terakhir atau last edition dari Honda. Lebih tepatnya Honda All New Jazz RS 2020 ya, otomatik. Nomornya F Bogor, pajaknya bulan 10 dan kilometer baru 20 ribuan. Harganya sangat murah sekali, 245 langsung proses ya Mas Bro ya. Dan untuk mobil ini baru aja datang dan ini masih kondisi belum disalon, belum dipoles. Makanya kita lihat dalam keadaan mentahnya. Dan ini untuk generasi yang terakhir ya Mas Bro ya, atau bisa dibilang GK5 ya, GK8 dan GK5 last edition 2020, warna putih. Wah, cakep banget ya. Kita lihat dari luar dulu, dari sekeliling luar, dari bodi luar seperti ini ya, udah pasti cakep nih buat teman-teman yang lagi cari kendaraan GK5 ya. Langsung aja merapat, mau warna putih ada, warna merah juga ada, sama tahunnya 2020 juga. Dan masih ready, kondisinya istimewa. Istimewa, dan ini buat teman-teman ya, lihat langsung suka gitu Bro ya. Tadi saya coba tes jalan juga, masih enak banget ya, masih ada aura barunya. Dan pajaknya panjang ya, masih bulan 10 sampai tahun 2024 atau tahun depan. Karena ini kita bikin video di tahun 2023 Desember ya, akhir tahun ini, buat teman-teman, buat cewek-cewek ya, atau buat cowok-cowok yang persiapan buat malam tahun baru atau buat menyambut tahun baru gitu ya, buat jalan-jalan. Oke, kita lihat bagian dari dekat lagi seperti ini ya. Ini bisa dibilang yang sudah facelift seperti ini ya, dari bumper, lampu depan sudah kelihatan ya. Kombinasinya dari depan yaitu fog lampnya juga masih utuh semuanya ya. Dan ini kondisi masih mentah ya Mas Bro ya, jadi dalam keadaan belum disalon, belum dipoles saja sudah kelihatan mateng banget ya. Dari headlampnya sendiri ya, seperti ini masih bening banget ya, sebening cinta kepadamu. Emblem RS seperti biasa itu. Dan lagi ini ya, masih mulus juga Bro ya, masih mulus bagian depan semuanya, bumper, fog lamp seperti ini ya. Tapi juga kita lihat bagian dekat lagi, untuk velgnya ini hanya kotor aja karena memang belum dibersihkan, belum dibersihin, dan masih bawaan 2020 seperti ini Bro ya, 2020 yes ya. Dan masih tebal juga ini buat teman-teman ya, buat Mas Bro, Mbak Bro, yuk ready. Ini speednya juga masih oke juga ya, kadang ini paling rawan. Ini emang asli hitam ya, bukan karena variasi, bukan karena apa, asli hitam. Nah, ini tinggal dikasih stiker hitam, udah kelihatan kece banget ya. Spoiler udah menggunakan sirip hiu. Waduh, just pas spoiler Bro, sorry. Ini namanya antena pakai sirip hiu ya. Kalau ini yang spoilernya, ini bawaan asli ya. Talang air juga udah ada, talang airnya udah ada. Dan sudah ada cover handle-nya, handle pintunya. Ini variasi ya Mas Bro ya, kalau nggak suka tinggal dilepas saja, tapi ini kan udah ada, tidak perlu dilepas, tinggal teruskan saja gitu ya. Dan untuk ini juga sama, ini ada tambahan juga ya, untuk ini apa, untuk penutup ya, untuk penutup buka tutup, untuk ini apa, buka bensin gitu. Dan ini juga tambahan juga, ini gunanya untuk biar tidak kebentur ke dinding, yang kena ini aja variasinya. Dan ini semuanya variasi, bisa dilepas kapan aja sesuai request ya gitu. Sorry, ini agak panas juga suasananya, jadi
gas kena agak percepat. Oke. Nah, ini biar lebih enak seperti ini ya. Itu kondisinya. Ini cara video enak kayak gini atau gimana, Bro? Atau lebih dekat kayak gini? Ini ya. Jadi coba ya. Nah, ini dari belakang yuk. Lihat spoilernya seperti ini. Honda Jazz RS 2020. Masih tangan pertama dan ini servis rekod Honda. Ya, ini udah pakai hiperoptik. Hiperoptik kan. Kaca film ya, boleh diganti kok. Nah, oke, kita lihat bagian stop lampnya atau lampu belakang seperti ini. Aman-aman aja, tidak ada luka, tidak retak, tidak bocor, tidak membun ya. Nah, ini juga sama, kedua-duanya masih aman semuanya. Kita lihat bagian belakang seperti ini. Nah, itu ada sedikit luka di situ, tapi itu aman-aman aja ya, Bro ya. Nah, nih. Tuh. Itu kalau dipoles, salon nanti hilang. Nah, gitu. Keren ya, Bro ya. Tuh. Tuh kan. Kondisinya benar-benar masih istimewa nih buat teman-teman. Aduh. Ya, gitulah Mas Bro. Namanya mobil baru datang ya, pasti belum sekinclong banget, tapi ini kategori masih oke banget ya gitu. Jadi apa, karena kondisinya tinggal poles aja, ini kayak nggak perlu ada spek juga ya, langsung dipoles juga bisa ini. Nah, ini dari samping depan kanan seperti ini. Kita lihat bagian kacanya aman ya, tidak ada retak, tidak pecah, dan kuncinya udah plus seperti ini ya. Start stop engine kayak gitu Mas Bro. Wah, keren Bro. Dah. Ya, ini buat Mas Bro dan Mbak Broku semuanya, buat sahabat bangsat. Langsung aja mumpung masih ready. Ya, kita lihat bagian dalam seperti ini Mas Bro. Masih original, masih bludru, masih bawaan. Coba kita lihat. Kilometernya 27.000, mantap jiwa. Dan ini servis rekodnya di Honda. Keren ya Bro ya. Dan yang pasti kita cek. Ini gak usah pakai lagu ya, ini lagunya nanti bikin kacau ini ya. Pas krimnya ya, ini kalau yang udah 2019 dia udah kembali lagi ke awal ya, cuman dia agak besar juga untuk monitornya. Kalau yang 2016 kan masih floating kan, 17 floating ya kalau nggak salah. Terus RS yang 2017 facelift, ininya udah digital gitu. Nah, ini juga buku-buku juga masih ready, saya cek dulu ya. Manual book, service book masih ada semuanya. Nah, gitu. Nah, ini masih lengkap Bro, manual booknya ada. Ini ada buku service juga ada Bro. Itu punya pas lah ini buat teman-teman, nggak rugi kalau beli ini ya. Ya, variasi aja ini ya, nanti diambil aja biar nggak bikin ngacau ya. RS Honda All New Jazz RS. Tuh, kondisi masih oke semuanya. Semua panel masih oke semua ya. Semua panel masih berfungsi dengan baik ya. Tidak ada kerusakan. Coba kita lihat power window-nya. Tuh. Oke ya. Terus retract-nya. Oh. Retract. Jadi masih berfungsi dengan baik, berfungsi sebagaimana fungsinya gitu ya. Bensinnya habis Bro ya, nanti kita isi. Oke, tenang aja Mas Bro. Ini bagian dalam seperti ini. Bagian dalam seperti ini. Ini buat teman-teman ya. Masih dalam keadaan original semuanya. Nah, nih. Jok belakang masih kinclong banget Bro ya, ini masih bludru. Wah, ini buat anak-anak nih ya.
ada Isofix-nya. Keren bro, keren banget. Ini masih full original, masih bau wangi, masih seger ya tuh. Wah, ini ada minuman ya, ini masih bagus nih ya. Bukan promosi ya, ini emang ada di situ, kita nggak tahu ya, ini kan baru datang. Nah, kita lihat kabinnya dari belakang seperti ini. Itu Mas Bro, jos gandos top marko top nih buat teman-teman lah. Aduh, biasa ada peniti ini. Pemakaian emak-emak nih ya gitu kan. Biasanya emak-emak ini ada penitinya, itu bahaya nih. Jangan dilakukan, nanti ini kita bersihin semuanya biar tidak bahaya. Tuh. Ini panas banget bro ya. Kita lihat bagian bagasi belakang. Nah, seperti ini. Bagasinya sangat luas sekali dan seperti biasa bro ini. Kunci serep, dongkrak, ada semuanya, towing juga ada, kunci-kunci lengkap semuanya, ban serep juga pasti lengkap. Ini wajib ya, kewajiban yang harus kalian dapatkan ketika beli kendaraan untuk safety ya gitu ya bro ya. Nah ini Mas Bro ready ya. Oke. Panas bro, panas sekali. Nah ini ya Mas Bro ya, mobilnya sudah ready. Dan buat teman-teman silahkan datang ke showroom ya, atau mau janjian bisa, nanti kita kasih keterangan lebih lengkap, DP-nya berapa, bisa DP minim, harganya sangat murah sekali, mumpung masih ada last edition ya, dan warna putih ya gitu. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu lokasinya di mana, ini nanti ready di Jalan Kaliurang kilometer 8,5, dan bisa langsung cek mobilnya secara detail, bisa pakai foto spektor atau mungkin bengkel pribadi, atau mungkin dalam keahlian bisa kerja sendiri juga monggo. Tapi biasanya yang dijual di showroom itu dalam keadaan tinggal pakai ya gitu. Bisa cash dan kredit untuk KTP Jogja dan kota-kota terdekat bisa. Untuk kota lain, luar kota juga bisa ya, luar Jawa juga bisa, tapi nanti ada poin-poin tertentu ya, jadi pasti dibantu sampai apus juga ya gitu. Pengajuan online juga bisa, gampang mudah ya, cuman nanti ada poin-poin yang harus kalian tahu juga biar nggak miskomunikasi gitu. Yang pasti kalau kalian beli dari luar kota nggak usah khawatir masalah kondisi udah pasti tinggal pakai gitu. Ataupun mungkin ada PR ya, PR-nya sewajar-wajar aja, minornya ya minor-minor yang wajar ya, karena mobil second nggak mungkin sempurna gitu ya. Kalau tinggal pakai bagus itu ya bagus, tapi kan nggak mungkin sempurna. Bahkan untuk mobil baru juga nggak mungkin sempurna ya. Tapi kan tinggal pakai aja nggak ada masalah. Cuman monggo bisa dicek langsung secara detail, bisa cash dan kredit dengan DP minim seminim-minimnya. Yang pasti datanya harus bagus ya bro ya. Cash juga bisa langsung cocok bawa pulang. Oke Mas Bro, ini mobilnya ya, Honda All New Jazz RS CVT 2020 atau Last Edition. Warna putih, siap dipinang ya, monggo datang langsung cek mobilnya. Oke, bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat Bangsat ya, atau Bangsatria. Ditunggu kedatangannya. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaklumi ya Mas Bro ya, ini lagi belajar. Dan mungkin boleh teman-teman ya kasih saran buat kita, kasih masukan biar kita lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Biar penonton atau teman-teman puas dengan video yang kita bikin, jadi kita ikutin nanti ya biar lebih baik lagi. Oke Mas Bro, terima kasih, saya Satria, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.